Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Suardika 9. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat dan makin sukses, selalu murah rezeki dan disayangi oleh semua orang. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara transfer uang melalui ATM Bank BTN. Oke, langsung aja. Yang pertama kita siapkan kartu ATM-nya. Kartu ATM-nya sudah siap, teman-teman. Jangan lupa untuk memasukkan kartu ATM ke mesin ATM itu, chipnya di depan atas. Saatnya melangkah pasti untuk meraih mimpi. Semua bisa untung, semua serba. Oke, setelah itu kita pilih lanjutkan. Kemudian pilih menu bahasa Indonesia. Kemudian masukkan PIN. Di sini kita pilih menu transaksi lainnya. Kemudian pilih menu transfer. Di sini ada dua menu lagi, teman-teman, yaitu transfer antar rekening BTN dan transfer ke bank lain. Jadi, apabila teman-teman mau transfer ke bank BTN, pilih yang di atas. Kemudian, apabila teman-teman mau transfer ke bank lain, pilih bank lain. Jadi, sebelum teman-teman transfer itu harus siapkan dulu nomor rekening dan kode bank yang akan dituju, teman-teman. Dari bank BTN, apabila transfer ke bank lain itu dikenakan biaya 6.500. Kalau bank Himbara itu dikenakan biaya 4.000 untuk transfer, teman-teman. Jadi bank Himbara itu himpunan bank negara seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN. Oke, untuk saat ini saya akan transfer ke rekening BTN sama bank BTN, teman-teman. Oke, di sini silahkan masukkan nomor tujuan. Nomor tujuan kosong enam. Kemudian 6.000. 2658. Dipastikan apabila nomornya sudah benar, tekan benar. Oke, kita masukkan jumlah nominal yang kita inginkan. Saya di sini akan transfer Rp100.000. Tekan benar. Kemudian pilih tabungan. Konfirmasi transaksinya muncul, teman-teman. Kita pastikan apabila nomor tujuan sudah benar, kita tekan ya. Oke teman-teman, transaksinya sudah berhasil apabila struknya sudah keluar seperti ini. Apakah Anda ingin melakukan transaksi lainnya? Jika teman-teman ada transaksi yang akan dilanjutkan, boleh tekan ya. Apabila tidak, tekan tidak untuk mengeluarkan kartu ATM-nya. Tapi di sini saya akan berbagi informasi lagi mengenai transfernya ke bank lain, teman-teman. Tekan ya, kemudian masukkan PIN. Oke, transaksi lainnya, transfer ini transfer ya, teman-teman. Kalau transfernya tadi kan ke bank BTN, sekarang apabila transfernya ke bank lain, dia teman-teman untuk melihat kodenya, tekan dulu ini transfer ke bank lain. Nah, apabila teman-teman tidak hafal dengan kodenya, teman-teman bisa di sini pilih kode bank yang paling bawah. Kode bank, di sini ada semua kode banknya, teman-teman.
002 Bank BRI, 008 Bank Mandiri, dan seterusnya. Ada Bank Danamon, Permata, dan seterusnya, teman-teman. Jadi nanti apabila kodenya nomor tujuan sudah ditemukan, langsung teman-teman bisa pilih di sini, kembali ke menu transfer. Nah, di sinilah teman-teman memasukkan kode bank tujuan ditambah dengan nomor tujuannya, teman-teman. Dan ikuti instruksi selanjutnya. Baiklah teman-teman, mungkin informasinya sekian dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Thank you.